Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Vicky balik lagi nih ke showroom rumahan Alfaris Motor. Nah, ya. Bareng Raffi. Ya, apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini udah banyak lagi stok yang baru-baru ya? Iya. Nah, kita kemarin 2 minggu yang lalu kemarin ini udah banyak yang habis. Mm-mm. Paling yang sisa yang mana, bro? Ya ini. Ah, ini masih belum. Masih belum sama Kijang. Ini cakep rapi begini kenapa nih belum? Ya, penawarannya belum ada yang cocok. Oh, Kijang juga belum? Iya, belum. Oh, Kijang juga belum, teman-teman. Jadi ada 2 unit yang stok lama, mm-mm, harganya belum cocok. Tapi yang ini baru semua, mudah-mudahan semua ketemu jodohnya semua hari ya, ini ya. Amin. Di info dulu nih Bang Davi, alamat Bang Davi, ya. Bang Raffi, ya. Alamat dan nomor telepon kita nih. Ya, nomor Raffi 0856-9795-3226. Nah, terus, nanti ada 2 nomor ya, biasanya. Ya, biar nomor ya. Oke. Okay. Kita di alamat Kampung Curug Wetan, RT 01 RW 02, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Oke. Okay. Seperti biasa, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi, teman-teman. Untuk penjualannya cash only. Ya, cash only. Bisa dibantu kirim-kirim ya? Bisa. Nah, yang penting teman-teman sesuai ongkirnya ya. Juga ya, nih. Oke, Bang, kita langsung ngebahas. Ya. Nah, ini aja langsung nih, biar langsung laku nih. Ya. Kita info lagi ke teman-teman. Ini mobil apa, Bang? Ini Soluna GLI tahun 2000, pajaknya bulan 7 2021. Oke, pajaknya bulan 7 2021 berarti off 3 kali ya? 2 ya? Mau 4 hidup. Oh, mau 4 hidup. Ya, 4 hidup. Ini keseluruhan mobil ya, paling rapi. PR-nya di pajak aja ya, kali Om Piki ya. Iya, ini GLI ya, Bro. Iya, GLI. Guys, ini GLI kondisinya rapi banget. Ya. Nah, ada aksesoris tambahan di atas. Keren lah untuk anak muda ya, gaya-gayanya ya, Bro ya. Betul. Ini pakaian bokap? Pakaian bokap, ini kilometernya nggak tahu benar atau apa, ini kilometer baru 50.000 om begini. Kilometernya 50.000. Kalau pajaknya itu dari 2021 itu estimasinya berapa itu, Bro? Kemarin sempat nanya, udah nanya ke Samsat, ini habis sekitar 6 jutaan. 6 jutaan ya, ya estimasinya. 6 jutaan. Harganya, Bro? Ini udah berapa? Ini kemarin sempat nanya sama Bapak, katanya udah kalau emang mau 40 katanya. Itu harga habis. Iya, udah harga. Harga net. Harga net. 40 juta, ya. Guys, ini GLI, bukan mantan taksi. Kondisinya rapi banget, catnya mulus banget, warnanya juga favorit banget. Cuman sayangnya belum dicuci nih, Om Miki. Iya, ini kotor gini gampang kok. 40 udah deh tuh, Bro. Iya, udah. Ini, Pak. Datang cek unitnya, teman-teman. Mantap. Nah, ini Hyundai apa, Bro? Ada Hyundai Verna nih, Om Miki. Ini mobil ganteng nih, Om Miki. Wih, cakep nih, juga rapi ya kondisi catnya, guys. Bodinya, bannya juga tebal. Wah, ini peleknya juga ganteng nih, bannya tebal. Udah ceper nih, Om Miki. Ini udah ceper ya? Iya. Oh iya, ceper banget nih ya. Untuk anak muda ya. Untuk anak muda nih. Oke. Okay. Ini kondisi seperti apa nih, Bro? Untuk ini keseluruhan sendiri. Mobil paling PR-nya di pajak juga, Om. Oh, pajaknya tahun berapa? Pajaknya bulan 12 2022. Bulan 12 2 tahun. Iya, 2 tahun pajak. Berapa itu kalinya? Ini pajaknya sih per tahunnya murah ya, Om Biki ya. Pajaknya di bawah 1 jutaan ini Hyundai. Di bawah 1 jutaan. Ya, dalaman juga full ori. Ah, rapi ya, Bro. Rapi semua, elektrik semua, jalan semua. Kaki-kaki juga enak walaupun ceper. Ini di custom. Mobil walaupun ceper di custom, ini kita buka harga di 35 nego, Om Biki. 35 juta nego. Ya. Guys, 35 juta nego. Ya udah, Om Biki. Pajak 2 kali, berarti dapat di berapa nih, Bro? Di 27 dapat nih kali ya. Belum, kalau 27 belum. Bro, berapa nih, Bro? Kita 31 deh. 30 aja kali, Bro. Tambahin lah. Ah, udah 30 dah. Tambahin, tambahin. 30.200.000. 30 gope. 30 gope. 30.500.000 ya. Ya, datang aja udah. Datang dah, cek unitnya langsung. Ini Hyundai. Kondisinya rapi. Sama, Bro, kita Hyundai. Iya. 30.500 ya. Ya, datang cek unit, guys. Ini rapi banget kondisinya. Top. Kita ke sebelah nih. Sebelah ada Timor. Nah, Timor tahun berapa ini, Bro? Timor tahun 2000. Tahun 2000, Bro. DOHC. Ini yang DOHC, pajaknya udah panjang banget, Om Biki. Wah, pajak panjang. Pajaknya panjang banget nih. Hah? Dalaman ori. Dalaman ori. Minus cuman dia ini aja, Om Biki. Iya. Kap mesinnya. Iya, kap mesinnya harus bekas disol. Bekas disol. Tapi kalau keseluruhan mobil, kaki-kaki, AC, mesin, oke semua. Oh. Berapa nih kita gas nih?
Ini buka harga 29. Oh, buka harganya 29. Dihabisin di berapa? 15 juta. Berapa sih Bang Raffi ini panjangnya, udah panjang enggak? Berapa nih kita habisin nih? Kita habisin di angka 27 deh. 27, 25 kali dapat ya. Naikin dikit. Nah, udahlah 25. Naikin dikit. 25 gope. 26. 25 800. 25 juta? 800. 800.000 datang cek unit ini. Dapatnya hidup timur nih. Mantap. Ini kemana dulu nih Om Piki nih kita nih? Ah, ini aja enggak apa-apa. Ini dulu ya. Nih, mobil termurah Om Piki di sini. Termurah se-Arab Saudi. Ini ada Civic Wonder. Civic Wonder tahun 80 tahun 86. Tahun 86. Pajaknya bulan 12/2021. Okay. Ya 3 tahun. 3 tahun. Mobil ini kita ngambil di daerah Cilegon, Om Piki. Oh, jauh ya, ya. Lumayan. Alhamdulillah dari Cilegon ke rumah sehat. Sehat, enggak ada kendala. Mantap. Untuk keseluruhan kalau body masih lumayan oke, okay. Mesin juga oke, okay. Nggak ada keropos. Hah? Ini AC aja kurang dingin nih. Oh, AC kurang dingin. AC nya nggak dingin nih. Oke. Okay. Udah ini mah kita harga pas aja kali ya. Kondisinya? 13 juta. Kondisinya rapih banget, ya. Ban tebal, body ganteng. Ini body sebenarnya ganteng bro. Iya. Betul. Mesin sehat, dibawa Cilegon kemari aman. Aman. AC yang kurang dingin. AC kurang dingin. 13 juta? 13 juta udah. Oh itu udah nggak nego? Dikit lah, datang ke rumah mah bisa nego lagi dikit. 12.500 berarti dapat. Udah gas. 12 juta. 12 ini rapi bener guys. Ini mobilnya rapi bener. 12.500 datang cek unit ini murah banget. Wih, mantap. Kita ke sini dulu ya. Ke sini dulu nih, Baleno. Baleno warna hijau. Baleno warna hijau nih, tahun 98. Okay. Pajaknya 2 kali. Iya. Mobil ya pecetnya kayak begini-begini aja yang ya, kurang rapi. Oke. Okay. Interiornya kurang gak original. AC-nya dingin banget. Mesinnya bagus. Kaki-kaki juga oke. Okay. Ini kita buka harga di 33. 33 juta nego. Guys. Baleno ganteng. Ini pelaknya juga ganteng ya, Bro. Bannya ya, masih tebal. Cuman bodi dan interiornya aja rapi. Nah. Ya disarung ya, Bro? Ya, disarung. Oke. Okay. Ini mah kalau di salon cakep banget nih, Bro. 33 juta nego. Masih nego. Nego sama Om Piki nego aja. Berarti di berapa nih, Bro? 27 dapat kali. Naikin lah. Nah, berapa nih? Berapa naiknya? 285. 28500. 28 ya, aja kali. Mak datang ke sini aja 28 udah. Langsung datang cek unit. Okay. Tos dulu. Mantap. Best banget. Ini yang baru datang nih. Ya, baru datang nih. Suzuki Aireo. Woi, Aireo. Ini Aireo ini 2 bar tiga baris, Bro. Dua baris. Dua baris ya? Iya. Dalamannya ori. Masih ori ya guys. Ya. Rapi, lumayan nih, mantap. Bodinya juga rapi bro. Nah. Bannya juga masih tebal, velgnya lumayan ganteng. Pajaknya hidup gimana bro? Pajaknya 2 kali Om Piki. Oh berapa nih pajaknya? Ini pajaknya 1,3an lebih. 1,3 ya, juta kali 2. Ya. Oke, kalau mesin AC dan sebagainya gimana nih bro? Mesin AC, kaki-kaki juga masih oke semua. Oh, ini transmisinya seperti Matic Om Piki. Wih, Matic enak? Iya, Matic enak banget. Best, tadi kelihatan masuk aman-aman. Iya, ini tahun 2004 Om Piki. 2004. 2004 okay. Aireo 2004. Oke. Okay. Berapa nih, Bro? Kita buka harga di 49 nih. Oh, buka harganya 49. Ya, berarti nego, masih nego banyak. Masih nego banyak. Eh, berarti dapat di berapa nih? 40 lah ya. Taikin lah Om Piki lah, jangan segitu. Berapa tuh? 44. Hah? 44. 44. 44 datang 42 aja. 42 dapat kali. 44. 42 dapat. Datang aja dulu enggak apa-apa. Oh, datang aja dulu berarti. Iya. 43 dapat. Iya, udah. Ah. 43 juta guys datang. Kalau Om Piki udah nawar, udah. Aduh. Yes. Oh, kita ke belakang ya. Belakang ada 2. Ada 2 lagi nih. Mana nih Om Piki? Oh, iya nih. Wah, ini ganteng banget, Bro. Iya, ini yang kemarin itu Om Piki, yang katanya enggak saya jual, ini pakainya rapi nih Om Piki nih. Wih, ganteng banget nih yang nih. Pribadi aja rapi nih. Hah? Mobil pribadi aja rapi nih. Dijual nih? Dijual deh. Wah, kalau 20 juta aku cepet nih. Kalah ya. Ini mobil mah cakep banget. Tunggu lagi bro, ini ganteng banget bro. Ini pakaian rapi sendiri nih, Soluna 2001. Tangan pertama dari baru, cat masih full original, nggak ya, belum naik sama sekali. Ori guys. Iya. Walaupun ada bule-bulenya nggak apa-apa, yang penting ori. Oriannya. Iya. Pajak juga hidup. Hah? Om Piki, ini keseluruhan mobil udah nggak ada PR. Wih, udah nggak ada PR. Bannya tebel, pelaknya ganteng, dalamannya ori. Jadi ya, mesin AC nggak ada masalah ya? Udah nggak ada masalah Om Piki. Ini wih, oli baru kemarin ganti. Hah? Kaki-kaki semua baru dari depan sampai belakang baru semua. Ganteng.
Ini ganteng banget. Udah nggak ada yang harus dibenerin lagi, udah tinggal siap jalan, isi bensin. Ya. Gas ya. Iya. Berapa nih, Bro? Ini kita harga net aja ya. Harga net. Iya. Ini kan 40 yang merah. Udah ini 45. Ini 45. Iya. 40 juta yang warna merah, yang ini 45. Iya, menangan bro. Pajak hidup. Hah? Menangan ini pajak ya, hidup. Iya, pajak hidup. Iya. Net ya. Net, udah. Tapi teman-teman kalau nanti datang serius mungkin goyang-goyang. Iya, goyang-goyang dikit mah ya, masih pasti. Bisa lah bensin-bensin ya, Bro. Iya, pasti. Cakep banget nih, Bro. Iya. Nih sama GLI lagi nih Om Piki nih. Ada GLI lagi tahun 2001. Oke. Okay. Ini full audio sebagasi, dalamannya cuman gak ori. Mobil keseluruhan AC dingin, mesin bagus, body juga masih lumayan bagus, velgnya punya Vios. Ini kalah di pajak aja Om Piki. Oh, kalah di pajak. Ya. Oke. Okay. Pajaknya 2019, kaleng juga ikut mati 2023. Ini kita buka harga di 35 juga Om Piki. 35 juta. Nego, masih nego. Ya. Berapa nih, Bro? Di 25 dapat nih ya? Jangan Om Piki. Tapi nah, masih ini bro. Mobil udah ditawar sih 28 Om Piki. 28. Ya, udah kita lempengin aja Om Piki lah, ada 30 nih, deh. 30. Ya, udah. Cakep nih ya. Iya. Cakep guys. Full audio sebagasi, tinggal setel DJ aja ya kayak. Wih. 30 juta? Iya, 30 juta. Kalau digoyong 29.500 dapat? Janganlah. Jangan. 30 ya. 30. 30. 29.800. Gas udah. Gas terus. Gas. Om Piki, kita ada lagi satu lagi nih. Oh, berarti ke belakang, belakang lagi. Lagi nih. Kita nih. Kita jalan ke belakang, guys. Cuma cat dulu nih Om Piki nih. Oh, dirapihin ya. Ya, dirapihin dulu. Accord Maestro nih, warna Accord hijau. Maestro. Wih, tahun berapa nih, Bro? Tahun 90. Tahun 90. Iya. Untuk kondisi mesin, AC dan sebagainya gimana nih, Bro? Kalau mesin oke banget, AC dingin. Ini kalau body ya itu bisa teman-teman lihat lagi dirapihin dulu. Pajaknya juga bulan 5 2023 barang kaleng. Ini mobil kaki-kakinya udah enak banget. Pokoknya teman-teman tinggal terima rapi deh. Terima rapi. Terima rapi. Pajak terima hidup. Pajak bisa dibantu. Kalau kondisi nanti terima rapi, pajak ya. Off dulu nih kita ya. Ngebahasnya ya, Bro. Dalamannya dibungkus ya, Bro? Dibungkus, ori yang ini, Om Piki, dibungkus. Iya, cakep ini, mesin AC nggak ada masalah, Bro? Nggak ada masalah, Om Piki. Best. Berapa? Ini. Berapa nih, Bro? Ini kita buka kalo harga di nanti. 25 nego, tipis aja. 25 juta, iya. Masih nego. Negonya tipis? Nego tipis aja. Berapa, 22? Habisin aja lah, Bro. Biar 235 langsung, lah. Biar langsung habis nih. 235, udah. 23.500. Oke. 23.500.000, teman-teman. Nah. Kondisinya nanti teman-teman terima rapi. Ya, oke. Terus ada lagi satu lagi Om Piki, ada Jimny. Nih, Jimny. Punya Jimny nih, rapi nih. Oke. Cuman masih proses oke. Mau dibawa ke sini. Tapi udah punya, udah punya. Udah dibeli. Udah dibeli, tinggal dibawa ke rumah. Tapi belum ada fotonya ada? Fotonya ada. Hah? Ada Jimny tahun 95. Hah? Pajaknya kelewat bulan. Alamatnya alamat sini. Oh. Alamat Curug. Oke. Okay. Plat ininya platnya. Oke. Okay. Mobil dalamannya yang kurang, maksudnya ya enggak ori. Hah? Tapi rapi. Tapi mobil rapih banget. Oh, artinya mobil mungkin udah dibungkus ya. Iya. Enggak ya, apa-apa dong. Enggak apa-apa. Yang penting rapih, betul. Enak dipakai. Kondisi mesin AC dan sebagainya gimana, Bro? Oke, okay, tinggal top pakai. Ya. Tinggal top. Pakai ya. Iya. Nah, ada nanti di footage-nya ya, teman-teman ya. Berapa? Itu net aja, Bro, langsung net bro. Aja lah ya. Nah, 35 lah. 35 juta. Ya. Tahun berapa tadi? Sorry. 95. 95. GX. 35 juta GX. GX. Best. Yang ya. Kijang tadi apa yang Kijang, Bro? Oh iya, yang Kijang. Yang Kijang Grand Extra tahun 94, pajaknya hidup. Mobil keseluruhan tinggal pakai juga. Tinggal pakai juga. Udah harga net aja lah. Harga net, Bro, berapa? Iya, kemarin kan bertahan di 385. Okay. Udah sekarang 38 deh. 38. Ya. Pas. Pas. Udah kalau mau nego lagi datang aja ke rumah. Bensin-bensin lah ya. Bensin-bensin pasti ada. Oke, habis ya? Habis. Habis udah. Guys. Alhamdulillah kita udah update lagi. Mudah-mudahan langsung habis nih, Bro. Mobil-mobil amin. Yang ada Om di sini. Amin, amin, amin. Lancar terus, sehat terus. Siap. Teman-teman yang nonton di rumah kita doain sehat terus. Amin. Ya, rezekinya lancar biar bisa borong mobil di betul. Alfaris ya. Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.